Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ala bismillahirrahmanirrahim wa yasiril amru matan yasana qawli ya fatahul alim ya fatahul alim wassalatu ala nabi alaihi salatu wassalam ma matasih ucul mugalis wain sarumin kaulin urang teh kudu nyeungeurkeun kana maca pertama kamal teh hau qola lapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lajeng wassalatu ala nabi alaihi salatu wassalam kedah nyeungeurkeun ngabiasakeun lisan urang maca kana qaulola sareng sholawat ka Kanjeng Nabi. Wa min khawasiha kasaura dinasara kasifatu saja sapalina khasiat hauqola teh anu dikutip tina kitab Bawahil Saroji wa khasiyatiha ma fi Bawahil Faroji qala Ibnu Abdi Dunia bin Asadi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anjeunna nyaurkeun dina kitab Bawahil Saroji anu nasabna ka ilmuanana dugi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qala kulla yawmin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marrah la yusibhu faqirun abada. Gitu guys saya. Sajama anu ngucap nyeungeurkeun kana lapan hauqola lam yusibhu faqirun abada moal dipakirkeun salaman ieu hauqola teh kedah diseureurkeun ku urang dina maos sadidikna paling teu 100 wangsulan minimumna. Atuh paling sebenarnya terbatas paling itu kurang lapar ke etahau pola 100 kali sanikan supaya tertumba orang apa hilang. Lanjut tidak aja lagu insan muhimun wa ta'ala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim salasan ata marrah farajallahu anhu di mana dirungsulkeun kajelema naon muhimun kamimum kasusah karwa kuwata maca kana eta lapan hauqola bari diletepan hartina diucapkeun tulisan bari ditekadkeun kumaha teu aya deui pangeran la haula teu aya daya upaya teu aya daya kekuatan illa billahil aliyyil azim angku pitul ma Allah taala al-maha azim 300 wasilan maka faradallahu anhu Allah akan ganti eta kami ku kamulah kaseniku kabingan sempit jadi lapang susah jadi mudah eta dahsatna lapan hauqola tak biasa amal dipika asep mah munggu Allah mah dawam tak kabiasa gerak ahabul amal indallah anwamuha wa in qala amal paling tiga cintaku Allah nyaeta amal andi dalam soksana sahali atuh paling itu berarti lamun hayang salamat tina kapakiran aja kabingungan paling itu kasaluran Ibnu Abid Dunya teh 400 waktu lah. Berarti nah salat teh opat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata. Dateng sesah enteng gampang. Eta teh paling sah. Wa sholatu ala nabi sareng maca sholawat ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sholat alaiya wahidatan sallallahu alaihi asrof sholawatan sholawatin sajalma anu maca sholawat sakali kabagina Nabi maka sallallahu alaihi asrof sholawatin bakal digantian ku 10 rahmat sakali maca diganti ku 10 untuk aku jalan modal 1000 batina 1 juta 10 kali lipat 10.000 jadi 1 juta asrofa pengatin malihan mah kami hari 10 bakal dipakai nutupan kasar melihat kecekapinnya di tarian asrodarojatin 10 kamar tabatan jadi sabaraha atau tilu puluh tina sabaraha kali maca sholawat tina sakali 10 kali ditikelkan rahmatnya 10 kali dikelanjang nutupan kesalahan 10 dikelanjang katung darajat dibaimu Allah Subhanahu wa ta'ala. Atuh teramat penting jamulah masak koyok siromin qawlillah hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim wa sholatu ala nabiyyi alaihi sholatu wa salam. Lajah wa ya'mu yawmal jum'ati sab'ina marrati dinten Jumaah nyeurekeun maos 7 paling itu 70 wangsulan naon diaosna Allahumma aghnini bihalalika an haramika waqini bipadlika aman siwa taeta seureun bari sok ditambihan Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an masiyatika wa bi fadlika amat siwa sok awas eta dina dinten Jumaah margi dinten Jumaah teh afdhalul ayyam sayyidul ayyam awas Allahumma angusti abdi abdini muga ngabeunharkeun Gusti ka abdi ayah korun alakan anu cangkel pinjik upaya ikhtiar doa orang cenah keterbukti berarti kodomo alak jadi kodomo bak mubarok layaluku khodar ila mu'al watak nolak khodar terkecuali kudo doa iya upaya kurang ayah disebutkan ikhtiar dohir ayah disebabkan ikhtiar batin ku cara markes ka Allah pansau Allah ge kununi astajib lakum kunu rabbakum peta ka pangeran aranjeun niscaya Allah bakal mere kana pameta anjeun Ieu teh upaya ikhtiar kanu kudoa aya kulahiriah ngaji telah ngapalkeun getol berjamaah rajin nu boga pangarti tina hasil ladang ngapalkeun tetep kudu ngadoa ka Allah. Hayang jaga tina hafalan tararan harus ditaralakurang khairul hafid ari Allah teh pangsaya-saya nang ngajaga ngariksa pentah Allah ngameh teu kalabur hafalan ngameh teu lalungit atuh anu can apal upaya kudoa. Oke itu Gusti hayang digampangkeun milarian ilmu teh. Hayang dimudahkeun dina ngapalkeun teh. Tah ieu teh bentuk upaya lah batin jeung lahir. Pikir urang meunang kamaslahatan cita-cita anu dituju ku urang. Jadi ulah hilang da urang mah hamba lemah. Ciri urang ngadoa teh butuh ka Allah. Ciri urang teh teu aya kemampuan di hadapan Allah, maka pinta ka Allah ku cara sering ngadoa di antarana muji kana asma-asma anu sae asmaul husna. Ku ngadoa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi Allah moal ngarubah kana hiji kaayaan pami eta kaum teu ngarubah ku dirina apalakeun henteu nalar henteu ngadoa teu hanya sebuah angan-angan dan harapan yang tidak akan terwujud sampai kapanpun. Addu'a silahul mu'minin padu'a senjata jang orang mukmin sok regeskeun ka Allah wa ya'ul hadasana kulla yawmin wa lailati urang ulah eureun tinana ngalem muji ka Allah dina saban poe jeung saban kutu Allahul Azizul Allahul Malikul Allahul Halimul Allahul Khaliqul Khairi wa awas Allahul Khaliqul Jan Alimul Ghaibi wa Syahad Alimul Sirri wa Antallahul kabirul muta'al Antallahul khaliqu kulli syai'in wa ilaihi yamukul Antallahul dayanan yaumaddi lam tajal Antallahul lam yalid wa lam yakul lahu Antallah Ar-Rahman Ar-Rahim Antallahu la Antal Malikul Salamul Mu'min Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir La Antal Khaliqul Barikul Musawwirul Lahul Asmaul Husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Awas, sak sebelum mungkin, sak sering mungkin tadi doa anu kedah kurang dilawakeun setiap saat, setiap waktu. Wallahu a'lam. Kau